Halo sahabat Mikaela ID. Let's go. Ini nih seri pro tertinggi generasi ke-10 HP Realme yang dihadirkan di jajaran segmen pasar kelas HP menengah atas dengan membawa berbagai keunggulan dari seri pro non plusnya. Nah, buat kalian yang tertarik dengan seri terbaru HP Realme ini, berikut full spesifikasi Realme 10 Pro Plus dan harga terbarunya. Tapi sebelum lanjut menuju ke inti video, kita ingetin lagi untuk tekan like, juga subscribe channel ini, dan tekan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari Mikaela ID. Untuk kinerja performanya, Realme 10 Pro Plus yang menjadi generasi ke-10 HP Realme tertinggi ini memiliki prosesor terbaik berbekal prosesor MediaTek Dimensity 1080. Kemudian, Realme 10 Pro Plus juga hadir mendapatkan dukungan RAM dan ruang penyimpanan internal besar dengan RAM 8GB per 128GB, RAM 12GB per 256GB, dan mendukung teknologi penambahan RAM yang bisa diperluas hingga 8GB. Gak hanya itu saja, Realme 10 Pro Plus juga hadir membawa sistem antar muka terbaru dengan Realme UI 4.0 yang dipadukan dengan sistem operasi Android 13. Sedangkan untuk pengujian AnTuTu-nya, Realme 10 Pro Plus mampu mencetak angka AnTuTu tinggi sebesar 509 ribuan. Di sisi layarnya, Realme 10 Pro Plus hadir membawa layar dengan konsep melengkung di sisi tepian layarnya. Di mana layar lengkung Realme 10 Pro Plus ini juga diimbangi dengan layar lega berukuran seluas 6,7 inci. Kemudian, Realme 10 Pro Plus juga hadir mendapatkan dukungan layar berpanel AMOLED dan teknologi HDR10+. Selain itu, Realme 10 Pro Plus juga membawa opsi refresh rate tinggi hingga 120Hz untuk memberikan pergerakan layar yang responsif dan mulus. Gak hanya itu saja, Realme 10 Pro Plus juga mampu menyuguhkan desain bodi yang elegan dan ringan berbobot sebesar 173 gram. Untuk kameranya, Realme 10 Pro Plus hadir membawa peningkatan dari seri non plusnya dengan konfigurasi 3 kamera belakang dan sudah mendukung fitur perekaman video yang tinggi hingga 4K. Dimana untuk ketiga lensa kamera belakang Realme 10 Pro Plus ini didukung dengan resolusi sebesar 108MP untuk lensa kamera utamanya, plus 8MP untuk lensa kamera ultrawide, dan 2MP untuk lensa kamera makro. Sedangkan di sisi bagian depan, Realme 10 Pro Plus disematkan satu lensa kamera selfie dengan resolusi tinggi sebesar 16MP. Let's go. Yo. Menuju ke daya tahan baterainya, Realme 10 Pro Plus diklaim memiliki ketahanan baterai terbaik dengan baterai besar berkapasitas 5000 mAh. Kemudian, Realme 10 Pro Plus juga memiliki teknologi pengisian daya cepat sebesar 67 watt, diklaim mampu mengisi baterai sebesar 5000 mAh sebanyak 50% hanya dalam waktu 17 menit saja. I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the... Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks. Untuk harganya, Realme 10 Pro Plus yang hadir menyasar segmen kelas menengah atas ini dihadirkan dalam dua varian, di mana untuk varian RAM 8GB per 128GB dibanderol dengan harga di angka 5,9 jutaan. Sedangkan untuk varian RAM 12GB per 256GB dibanderol dengan harga di angka 6,9 jutaan. Nah, untuk lebih lengkapnya berikut full spesifikasi Realme 10 Pro Plus. What?
pieces is a form of art. I'm never gonna look back, 'cause damn, I was built to last. Nah, itulah full spesifikasi Realme 10 Pro Plus dan harga terbarunya yang bisa kamu jadikan referensi ketika ingin meminang seri HP Realme ini. Oke, sekian dulu ya video kita kali ini. Kemudian, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga like. Dan sampai jumpa kembali.